Mas Anam, sudah punya bisnis apa? Lalapan. Bisnis lalapan. Nah, cerita apa tuh bisnis lalapan? Apa yang dijual apa? Lele, ayam, jualannya di mana? Jadi jualannya pas di sini, pas ada acara, jualan. Modalnya berapa? 200 ribu. Untungnya berapa saat itu? 2 juta. Modal 200 ribu, untung 2 juta. 1000% ini. Alhamdulillah. Terus kenapa enggak diterusin? Diterusin enggak ini? Diterusin. Gimana sih untungnya gede kayak gitu enggak diterusin gimana? Banyak kegiatan. Ya sebetulnya kegiatan dan usaha ini bisa dibarengkan paralel bersama-sama. Apalagi 200 ribu menjadi 2 juta. Enggak ada bisnis yang untungnya 1000% sekarang enggak ada. Kecuali jualan lalapan dan lele tadi. Ya, berarti mau lulus mau apa? Mau? Kuliah. Kuliah sambil jualan lalapan, mau enggak? Kuliah sambil jualan lele dan lalapan, mau enggak? Kuliahnya di mana? Di Surabaya di mana? Nanti kalau sudah diterima di Universitas Erlangga, temuin saya beri modal, udah. Ke depan agar Santi ini bisa diberikan bimbingan usaha sehingga kalau dia lulus dari pondok pesantren bisa menjadi wirausaha, jadi tidak tergantung sebagai karyawan saja, seperti itu Pak. Kedepannya Indonesia lebih baik, kebersamaan Bhinneka Tunggal Ika tetap jaya, NKRI harga mati. Saya senang sekali sih Presiden sangat antusias dengan kedatangnya Pak Presiden di Pasuruan ini, karena selama saya dari kecil sampai besar dari Presiden itu nggak pernah kedatangan Presiden ke Pasuruan ya, cuman Presiden ini saja yang hadir di Pasuruan, jadi saya itu sangat senang sekali gitu loh Pak.